إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya dalam bahasa Arab khususnya nahwu adalah kita fokus membahas tentang fungsi dari setiap kata dalam sebuah kalimat dan juga bagaimana menentukan akhir harokat dari setiap kata tersebut. Telah kita ketahui bersama bahwasanya dalam bahasa Arab kata itu hanya tiga saja, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Isim sudah kita sebutkan maknanya adalah kullu kalimatin dalalat ala maknan mujarradan ani zaman, setiap kata yang mengandung makna dan dia terlepas dari waktu, dia tidak terikat dengan waktu apapun, waktu yang sudah berlalu, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Isim maknanya juga atau contoh-contohnya sangat luas, bisa berkaitan dengan insanin, dengan manusia, hayawanin, atau dengan hewan, nabatin, dengan tumbuh-tumbuhan, makanin, dengan tempat-tempat, au waktin, dengan waktu, nama-nama waktu, atau nama-nama sifat. Yang penting di situ tidak ada ikatan sedikit apapun dengan waktu yang sudah berlalu, yang masa sekarang, atau masa akan datang. Agar lebih jelas lagi, maka kita harus mengetahui ciri-ciri dari isim itu sendiri biar kita tidak bingung, biar kita paham sejelas-jelasnya apa itu isim. Dalam bahasa Arab, ciri-ciri isim disebutkan dalam kitab yang kita bahas, yaitu Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Ada 5 ciri isim yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah dia yumkinuhu at-tanwin, yaitu dia bisa dimasuki oleh tanwin. Kalau kita menemukan sebuah kata dalam bahasa Arab, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis, ternyata kata tersebut ada tanwinnya, maka pasti itu adalah isim. Maka contohnya sangat banyak. Misalnya rajulun, ya, atau yaumun, atau masjidun, ya, atau qaimun. Maka ini semuanya adalah isim. Kenapa? Karena isim adalah tandanya yang bahkan utama, yang pertama adalah dia bisa dimasuki oleh tanwin. Maka setiap kata yang ada tanwinnya pasti dia isim. Rajulun isim, yaumun isim, masjidun isim, qaimun juga isim. Terlepas dari makna dari masing-masing kata tersebut. Kalau ini rajulun berkaitan dengan manusia, yaumun misalnya berkaitan dengan waktu, masjidun berkaitan dengan tempat, dan qaimun ini adalah sifat. Maka itu adalah ciri pertama, jika kita menemukan dalam bahasa Arab ada tanwinnya, maka itu adalah isim. Ciri yang kedua adalah yumkinu idkhalu al atau alif lam, yaitu ada kemungkinan ataupun bisa dimasuki oleh al. Al di sini adalah alif lam. Kalau kita menemukan dalam bahasa Arab sebuah kata yang ada alif lamnya, maka itu adalah isim. Contohnya ar-rasul misalnya, atau al-akhirah, ya, atau al-jannah. Maka semuanya ini adalah isim. Kenapa? Karena dia ada alif lamnya. Al-akhirah ada alif lamnya, al-jannah ada alif lamnya. Atau ini dari yang di atas kita contohkan, rajulun menjadi ar-rajul, yaumun menjadi al-yaumu, al-masjidun menjadi al-masjidu, qaimun menjadi al-qaimu. Itu semuanya adalah isim. Sebenarnya kalau kita ingin memahami isim, 2 alamat ini saja kita pahami, maka akan semakin terang dan mudah kita memahami isim dalam bahasa Arab.
Kalau ada tanwin ataupun alif lam, maka itu cukup kita mengetahui apa itu isim. Kemudian penulis menambahkan, ciri yang ketiga adalah yumkinu idkhalu harfin nida alaih, yaitu bisa masuk harfun nida. Harfun nida adalah huruf panggilan yang biasanya sering kita dengar adalah ya Muhammad misalnya. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu, ya rajulu. Ya rajulu. Maka jika kita mendapatkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis ataupun dalam kitab-kitab bahasa Arab ada isim atau ada kata yang didahului oleh huruf ya, maka setelah ya itu adalah isim. Ya Muhammad, ya rajul, ya, atau ya fulan, maka itu adalah isim. Ini adalah ciri yang ketiga, yaitu kalau ada kata yang didahului oleh huruf nida atau kata atau huruf panggilan, maka itu adalah isim. Ciri keempat yang ditulis oleh mu'alif di sini adalah yumkinu jarruhu bihurufil jar au idhofah, yaitu al jarru. Ya, al-jar. Ciri yang keempat adalah al-jar. Al-jar ini adalah istilah lain dari al-khafdu. Al-khafdu itu adalah kasrah. Kalau kita mendapati kata ternyata harokatnya kok kasrah, maka itu adalah isim. Karena tidak mungkin kata-kata dalam bahasa Arab misalnya fi'il harokatnya kasrah atau huruf harokatnya kasrah misalnya. Akan tapi yang menjadi ciri utama isim adalah jika dia berharokat kasroh. Dan dalam bahasa Arab, kasroh ini ada sebabnya. Bisa karena harful jar, ya, atau bisa karena idhofah. Ya, harful jar yaitu kata sambung ataupun untuk menyambung antara kata dengan kata yang lainnya. Contohnya adalah misalnya fil masjidi. Kita dapati isim al masjidi. Kenapa dia isim? Kalau kita runtut dari awal, ternyata ada tandanya di sini alif lam. Juga ada tandanya jar, yaitu kasroh gara-gara ada fi-nya. Tidak mungkin kita mengatakan fil masjidu atau fil masjida, tetapi yang benar adalah fil masjidi, dia kemasukan huruf jar sehingga berubah menjadi kasrah. Atau idhofah ini adalah penggabungan dua kata menjadi satu sehingga menjadi satu makna. Contohnya ada satu kata misalnya al-babu dengan al-masjidu, kita ingin menggabungnya menjadi babul masjidi. Yang kita maksud bukan pintu dan masjid, tapi babul masjidi maksudnya adalah pintu itu sendiri. Artinya pintu yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada masjid, artinya pintunya masjid. Misalnya babul masjidi. Ya, babul masjidi ini asalnya adalah dari kata babun dan al masjidu. Dua-duanya adalah isim. Babun kenapa dia isim? Karena dia ada tanwin. Al-Masjidu kenapa dia isim? Karena ada alif lam. Kemudian kita ingin menggabungkan menjadi satu, maka menjadi babul masjidi. Maka ini juga termasuk ciri isim yang harokatnya kasroh karena dia diidhofahkan. Itu adalah ciri yang keempat dari isim, yaitu idhofah dan huruful jar. Dan yang terakhir adalah dalam kitab disebutkan, yaitu al-isnad. Ya, al-isnad dan al-ikhbar. Ya, apa itu al-isnad dan al-ikhbar? Isnad itu adalah penyandaran, ya, dan ikhbar itu adalah pengkabaran. Secara umumnya seperti itu. Contohnya dalam kalimat al-isnad wal ikhbar adalah al-kitabu mufidun. Kalau kita belajar dari awal tadi, al-kitabu apakah dia isim? Ya, dia isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Mufidun dia isim. Kenapa? Karena dia ada tanwinnya. Sudah cukup. Akan tapi di sini diperluas, ciri isim yang lain adalah
mungkin bisa diisnadkan dan mungkin bisa diikhbarkan. Contohnya adalah Alkitabu Mufidun, yaitu maksudnya di sini adalah mufid artinya bermanfaat. Kita sanadkan atau kita sandarkan manfaat ini kepada kitab, dan kita kabarkan kitab ini memiliki kabar, kabarnya adalah mufid, yaitu bermanfaat. Maksudnya, yaitu kita ulangi, Alkitabu Mufidun maksudnya adalah kita sandarkan manfaat ini kepada kitab. Karena manfaat ini dari mana? Dari kitab. Kemudian kabarnya apa? Kabarnya dari kitab ini, kabarnya adalah mufid, yaitu bermanfaat. Itu adalah maksud dari isnad, penyandaran, dan ikhbar, pengkabaran. Jadi musnadnya adalah yaitu kita isnadkan mufid ini, manfaat, kepada kitab, dan kemudian kitab ini kita kabarkan dengan kata mufid. Itu maksud secara sederhana, secara umum, yang sebenarnya nanti ada pembahasan khusus tentang apa itu musnad dan musnad ilaih dalam pembahasan tersendiri. Adapun bagi kita yang pemula misalnya ingin mengetahui apa sih ciri-ciri isim itu, maka sebenarnya sudah cukup dua ini atau tambah tiga, yaitu yang keempat, tanwin, alif lam, huruf jar, sudah cukup. Kalau kita hafal ciri isim tiga ini, tanwin, alif lam, dan jar, maka sudah cukup bagi kita insya Allah mengetahui apa itu isim dalam suatu kalimat. Contohnya yang paling mudah misalnya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu kita sebut isim, kenapa? Karena ada alif lamnya. Alhamdulillahi, lillahi kasrah, berarti lafzul jalalah, lafaz Allah di sini adalah isim karena dia jar, yaitu kasrah. Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, itu harakatnya kasrah, ya juga dia isim. Rabbil Alamin juga dia isim. Maliki Yaumiddin, maliki, dia isim karena dia kasrah. Maka untuk menyimpulkan agar kita lebih paham apa itu isim, cukup kita tidak harus menghafal semuanya, yaitu kita cukup memahami tanwin, alif lam, dan kasrah. Kasrahnya bisa karena huruf jar seperti fi atau min atau ila atau an atau idhofah, dua kata yang kita gabungkan menjadi satu. Contohnya adalah babun dan al-masjid, kita gabung menjadi satu, babul masjid. Maka itulah ciri-ciri isim yang jika kita memahaminya, maka dengan mudah kita bisa menentukan itu adalah isim dalam suatu kalimat. Dan untuk mengetahui isim, yaitu bisa jadi kata dalam suatu kalimat itu hanya muncul satu ciri-ciri saja, tidak harus semuanya. Seperti yang kita sebutkan, tidak, yaitu isim dalam suatu kata mungkin hanya cirinya satu. Misalnya seperti ini, al-jannatu hanya ada alif lam, maka dia isim. Enggak harus ada alif lam, ada tanwin, ada huruf nida, ada kasroh, dan juga ada al-isnad wal-ikhbar. Cukup satu saja itu ada dalam kata, maka itu adalah isim. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat, yaitu tentang isim dan tanda-tandanya. Semoga kita dimudahkan untuk memahami bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.